أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة ومباركة من عند الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإمام مليجة قسم المسجد para alim para jemaah rahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita sentuh sedikit pun kita dah tahu berkaitan dengan korban ni, banyak kali kita ulang tapi tak salah, mudah-mudahan dia bagi kefahaman yang lebih kepada kita dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ataupun yang akan kita laksanakan mendapat pahala yang lebih disebabkan dengan kefahaman kita. Nah, begitu. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na wa ulumihi fi darainin amin ba'da uzbillahi nasyaitanir rajim. Kurban ialah sembelihan binatang, ya, dia punya tarif dia, iaitu unta, lembu, kambing dan biri-biri. Kurban bertujuan mendampingkan diri kepada Allah. Metod dia ialah nak dekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asas. Sebut haiwan-haiwan ini ialah sifatnya ialah an'am, haiwan berkaki empat, dan ianya adalah haiwan yang sifat azalinya dipelihara. Sagi ada kata nak sembelih rusa sebab kami pelihara rusa. Dia macam-macam. Orang suka bertanya kan. Zaman sekarang bertanya bukan nak soal tapi nak mempersoal. Soal tak apa. Tak apa tanyalah. Mana nak tahu. Tapi dia suka nak mempersoal. Ha, tu zaman sekarang. Sebab ada yang kenapa tak boleh, nak tahu tak apa. Tapi dia cuba nak test. Kadang nak test, kadang nak uji. Sebab medsos ni terlalu banyak. Kadang orang faham kaedah, dia tengok hak ni skrat, hak ni skrat, hak skrat dia cantum. Dia rasa dia dah penuh di dada. Bahayanya zaman sekarang. Boleh, bagus kita belajar. Tapi biar tengok keratan itu, bincang tentang apa, sampai tahap mana, baru boleh. Ya? Baik. Firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, iaitu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai tanda kita bersyukur. Itu asas dia. Maksud sembelih ayat tersebut, pendapat yang sah, mufassirin meletakkan sebagai kurban. Kurban hanya pada waktunya yang telah digezekkan. Ha, dia ada waktu dia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dahan bikabshayn amlayhayn aqranina zabhuma biyadihi wasamman wa kabbaran wa wad'a rijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kibas putih yang bertanduk besar sebagai kurban dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki baginda di tengkuk kibas tersebut. Mana nak sembelih tu? Melihatlah. Ya. Hukum korban ialah sunat muakkad. Hak tu dulu pegang. Sunat muakkad. Macam mana boleh jadi wajib? Jika dia benar, bernazar. Habis. Tu je cerita dia. Ya. Boleh tak bernazar korban? Kaedah bernazar kita tahu dah. Apa-apa yang diangkat, asalnya dia bukan wajib, bila dia bernazar, yang tu boleh. Tu syarat sah nazar ni, bernazar di atas benda yang bukan wajib. Diwajibkan ke atas diri dia. Maknanya diambil di atas perkara-perkara su sunat. Ah, tu bernazar. Puasa, nak puasa sunat. Ya, memang ada puasa wajib, tapi dia nak puasa sunat. Maka yang sunat itu terangkat pada dirinya jadi wajib sebab nazar. Sebab tu bila bernazar, jangan duk nazar barang-barang yang dah wajib. Tak terlekat. Ya, sihat nyakit ni tahun ni memang full lah semayang Jumaat. Apa kerjanya? Memang wajib memang kentut dia bagi lelaki.
sihat ni rasanya tiap-tiap tahun tak nak tinggal dah. Ramadan 30 hari. Tak, memang kita kena wajib puasa Ramadan. Dia tak boleh nazar atas perkara wajib, melainkan perkara sunat. Bernazar nak botak kepala. Dapat pahala tak botak kepala? Ha? Tahallul okey lah, tahallul. Tahallul ada pahalanya. Tak ada pahala. Janganlah dia buat nazar botak kepala. Dapat botak lah, tak dapat pahala. Dapat botak tak dapat pahala. Ya? Nazar ni benda sunat diangkat. Saya nak bagi nazar, nak bagi makan orang masjid. Sembelih kambing, sembelih lembu, sembelih rusa. Okey, dapat. Begitu juga hukum korban. Korban sunat muakkad. Dia, dia bernazar, dia kata dia bernazar nak buat korban. Maka jatuh wajib kat atas dia. Wajib buat. Asas hukum sunat muakkad yang dituntut. Menjadi wajib dengan dua sebab. Apabila seorang mengisyaratkan binatang kepunyaan yang boleh dijadi korban sambil berkata, ha ni khilaf sisi Syafi'i. Ini ialah korbanku yang selalu orang duk bercerita tu. Maka dia dah syaratkan itu nak korban dia. Maka di sisi pandangan Syafi'i, korban kambing ni dia kata wajiblah melakukannya. Dia, dia dah tunjuk dah dia nak buat korban dengan lembu tu, maka dia kena wajib kat atas dia. Satu. Yang kedua, bila seorang berazam melakukan korban, mendampingkan diri dia dan meletakkan benda itu sebagai nazar, maka jadilah ia tu wajib kat atas diri dia. Ya? Baik. Orang yang dituntutkan berkorban, sebab dia banyak benda, saya rasa ni kita refresh balik. Ya? Sunat berkorban bagi orang cukup syarat. Siapa dia? Islam. Datang apek daripada tempat kita kerja, eh lu ambil satu bahagian ah. Oh saya pun mau satu bahagian. Berapa? 805. Dia pun masuk. Dia tak diterima. Ya, lebih baik dia buh nama kawan dia Ahmad. Seorang lagi. Dia nak bagi duit cerita lain, kata kat dia boleh tak ganti nama Ahmad. Di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, daging kurban tidak dimengalirkan kepada orang bukan Islam. Satu tu di sisi Syafi'i. Di sisi mazhab Imam Ahmad Hanbali, Imam Hanbal boleh. Itu je bezanya. Jangan keliru lah buat khilaf ni. Cuma kalau tuan-tuan lihat di peringkat semenanjung, kita mempraktiskan semua di sisi pandangan Sahih Bustamahah melalui apa ni fatwa-fatwa negeri meletakkan daging korban diberikan kepada orang Islam dan dimanfaatkan oleh orang Islam. Namun tidak di Sabah. Di Sabah mufti dia kata kerana di situlah dia melihat kerangka kehidupan keluarga itu berbeza agama. Ada duduk serumah tu kadang maknya Islam, ayahnya tidak. Kan? Bukan. Maknya Islam, anaknya tidak. Ayahnya Islam, anaknya tidak. Dia begitu. Banyak begitu. Campur. Tapi laki bini tak adalah berlaku begitu. Masih kalau Islam, Islam lah. Jadi bila percampuran duduk berdekatan dengan non-Muslim bukan Islam dengan berdekatan, maka dia melembutkan hati orang bukan Islam, maka majlis itu diberikan kepada semua satu penduduk. Dia begitu. Itu di negeri Sabah lah. Tak ada isu. Kerana perbezaan di sisi pandangan mazhab sahaja. Baligh dan berakal. Orang yang belum baligh, tidak berakal, tidak sunat berkorban kerana tidak mukallaf. Tidak sunat. Boleh tak buat? Boleh. Kalau cuma yang terbaiknya, kalau ahli keluarga tu katakan ayah buat korban, dia berniat bahawa korban ini untuk diriku dan ahli keluargaku. Itu yang dianjurkan sebagaimana Nabi sebut, aku sembelih kambing ni ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya. Jadi begitu, maknanya boleh diniatkan juga merangkumi sebagai ketua keluarga dan digrupkan kepada ahli keluarga dia walaupun dia satu bahagian, tidak ada masalah. Ya, yang terbaiknya dia letak satu orang satu bahagian lah, tapi dia niat sebagai berpegang kepada hadis tadi, boleh berbuat demikian. Namun yang yang sahibul korban tu tadi sahajalah yang terikat dengan makruhnya dia menggunting rambut dan memotong kuku. Anak bini dia tak terikat dengan benda tu. Ya? Jadi kira-kiranya dia sebelum masuk satu Zulhijjah tu. Ni dah masuk dah ni. Maghrib ni dah masuk satu Zulhijjah ni. Kan? Hari ni dah. Satu Zulhijjah. Jadi bila masuk je satu Zulhijjah,
paksa bawa kepada hari sembelihan haiwan kita tu, disunatkan mereka itu tidak potong kuku dan rambut mereka sehinggalah haiwan tadi gugur, maka barulah dia potong, maka pahalanya dikira bersama-sama keguguran yang dibuang kekotoran ataupun rambut dan kuku tadi yang panjang. Namun kalau dah bulu hidung panjang sampai ke telinga, kena buanglah juga. Kuku panjang sehingga menanggung kekotoran, kena buang. Ya, dia bawa pada makruh sahaja. Namun begitu kita kena ingatlah, bila nak masuk satu Zulhijjah, sebelum tu potong, trim, kasih pendek, rambut bersih-bersih, bulu hidung kasih buang apa semua bagi cantik. Okey, nak bawa sampai 10 hari boleh lagi. Nampak lagi orangnya. Tak adalah panggil beruang, ya. Saya tak reti nak beza ni orang ke beruang, sebab dah setahun tu, tahun pun dah belum buang lagi. Tu bahaya dia. Jadi kita sebelum masuk tadi ni, tengah hari tadi ke, petang tadi ke, trim lah, bersih-bersih. Ya. Tak adalah dah keluar ke itu dah misal sampai ke bibir dan sebagainya. Baik, bagi mereka yang jaga misal ni nak kena dari segi praktis sunnahnya. Kalau melihat pada sunnah, misal boleh disimpan, tetapi jangan lebih daripada bibir. Ada orang style dia tutup bibir. Sebab apa? Dia rasa nak kalau minum teh tarik tu bersama-sama sedut tu. Ha. Buang, jangan simpan macam cowboy tu. Sebab dia ada perbezaan antara ashabul Yahud, Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi boleh nak simpan misai, tetapi misai tu jangan lebih daripada gigi bibir ni. Bagi nampaklah, nampaklah bibirnya. Tak adalah nampak misai, tak nampak bibir, nampak misai je. Ada perasan tak? Ada yang pattern suka je. Ha, yang tu kena trim elok-elok. Dan sebagainya. Janggut pun kena bersihkan dan seelok-elok. Trim lah. Jaga. Baik. Berkemampuan. Berkemampuan ni dia ada beberapa konsep. Satu, berkemampuan memang orang tu dia mampu. Dia ada duit lebihan, maka dia sunat buat korban. Adapun orang yang dia berhutang, tetapi dia mampu dari segi boleh menguruskan, dia boleh menguruskan pembayaran tu, dia tahu bayaran jadual dia boleh buat, dan tidak memberikan kesempitan kepada tanggungan yang wajib. Jangan sampai buat korban, anak tak makan, isteri tak makan, itu tak boleh. Kerana ada kewajipan lain, dia sunat. Dia tak boleh menampung yang sunat menutup yang wajib. Kita tak boleh buat gitu. Jadi kena pastikan, kalau orang yang nak berhutang, kalau dia mampu untuk menjadualkan pembayaran dan dia tahu dia boleh bayar, hak tu tak ada masalah. Tetapi sekira sehingga menekan kepada kewajipan yang asal, maka di situ dia belum lagi mampu, buatlah yang wajib dulu. Maksudnya yang sunat tu tangguh dululah, sebab keperluan asas tu tidak mengizinkan dia. Begitu. Jangan sampai menyiksa diri. Sebab dalam agama dia tidak begitu. Ya? Macam juga orang berhutang. Hutang berjadual tak ada masalah. Hutang berjadual, dia boleh bayar. Ada juga hutang berjadual tapi dia bayar tak ikut jadual. Ini macam nyakit juga. Ya? Ada orang dia memang tak boleh nak bayar hutang. Bukan dia tak ada duit. Sikap. Sikap. Ada juga. Ni kalau orang bank dia tahu ni perangai-perangai orang ni. Ya. Baik. Maka berkemampuan ialah seorang punya harta atau wang melebihi perbelanjaan untuk dirinya sendiri. Dia ada duit lebihan. Ya. Mereka dan di bawah tanggungannya, sama ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dengan maksud tak nak membawa fitnah kepada pelaksanaan hukum-hukum ibadat ni tadi. Ya. Masuk kurban, anak tak makan 2 hari, 3 hari, apa cerita? Tak boleh gitu. Binatang yang disyariatkan untuk kurban hanya sah dengan unta, lembu, kambing dan biri-biri. Ha, sudah jelas. Clear dah. Ya. Nak buat rusa, nak buat landak, nak buat apa zirafah apa tak boleh. Tak terlepas kerana dia bukan binatang peliharaan yang digezetkan dalam sunnah. Firmanullahu ta'ala, walikulli ummatin ja'alna manasikan liyazkura ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jelas Allah Ta'ala sebut, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih kurban. Makna dia kata disyariatkan tu hukumnya sunat, dituntut.
kita buat bila ada kelebihan duit, supaya mereka menyebut dengan nama Allah sebagai bersyukur dan pengurniaan kepada binatang-binatang yang disembelih itu. An'am, jenis haiwan berkaki empat yang dibela, yang dipelihara. Maksudnya haiwan jinak lah. Ya. Tidak terdapat dalam hadis Nabi SAW atau kata-kata sahabat menunjukkan bahawa dijadikan korban selain daripada binatang-binatang tersebut. Tak ada. Yang ada sebut, unta, lembu, kambing, biri-biri. Kadang ada soalan dia pelik. Ustaz, kalau seladang, dia mula. Seladang. Nak tanya, seladang dia orang bela ke? Nak nangkap dia pun belum tentu. Ya? Kau mati dulu kau nak tangkap dia tu. Ya? Nak jumpa dia pun. Orang cerita macam-macam lah. Tapi boleh ke jumpa? Tiba-tiba depan rumah tu seladang. Boleh tunjuk? Kadang daripada kecil sampai ke besar, tak pernah tengok seladang. Dengar je. Tengok dalam TV. Mana haiwan tu bukan haiwan yang jinak. Bukan dipelihara. Kat zoo ada lah. Nak tengok. Ya? Tak ada terdapat dalam mana-mana hadis berkaitan dengan selain daripada haiwan tersebut. Dan haiwan ni boleh dikatakan tak kira lah apa iklim pun haiwan ni ada. Nampak tak logiknya haiwan tu? Untuk dibuat korban tu ada. Mana-mana negara pun, tak kira lah negara sejuk macam mana pun, panas macam mana pun, haiwan jenis ni ada. Baik. Maka pergi kepada syarat-syarat korban. Pertama, tengok umur. Sekarang ada inovasi. Inovasi ni, sebab itu tuan-tuan kena tengok macam kambing sendiri. Ada yang umur kematangan dia tu tak perlu menunggu sampai 2 tahun. Ada juga. Kerana pembesaran dia, peringkat dia pendek jangka masa dia. Sebab daging dia sudah biak. Kalau kambing biasa, kena tunggu 2 tahun. Dia tu ada klasifikasi dia. Dia dilihat daripada inovasi. Namun diletak pada asasnya ialah korban disyariatkan masuk pada tahun, kalau unta tahun ke-6. Umur lembu dan kambing telah masuk tahun ke-3. Selalu orang tengok dekat gigi dia sebab dia tak ada surat beranak. Tapi sekarang kalau tuan-tuan tanya penternak-penternak atau pembekal-pembekal haiwan ni, haiwan ni dia ada, dia punya PA dia, dia ada, dia punya surat beranak dia. Sebab kita nak jaga kualiti kemasukan haiwan dan juga penyakit. Bila saya tanya kawan-kawan yang bela ni, dia mesti ada pendaftaran dan mesti rekodkan. Dia bukan boleh bela macam kita kat kampung main suka bela belakang rumah. Tak, semua ada rekod. Kerana nak pastikan haiwan ini dagingnya itu tidak dicemari. Sebab itu kalau kita yang membeli daging ni, pastikan pembekal-pembekal tadi mendapat keabsahan daripada veterina. Maknanya dia melalui proses yang betul. Kerana hal ini kita kena jaga. Sebab kualiti daging, sebab nak jaga agama ni, kena jaga semua. Kita buat korban tapi kita salurkan daging yang tidak sihat dan tidak baik. Hal ini salah. Ya? Kena pastikan kita cari pembekal-pembekal yang mengikut piawaian yang betul. Kalau ikut di Malaysia ni, sistem dah cukup baik. Bila saya tanya yang berdaftar, macam mana dia kena hantar sampel darah, sampel air kencing haiwan ni, supaya nak pastikan daging tadi tidak dibekalkan kepada orang ramai sifat daging yang rosak ataupun berpenyakit. Ya? Gitu. Sebab sekarang ni penyakit tu macam-macam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'matul udhiyah al-juz'u min dhab. Daripada Abu Hurairah katanya, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, biri-biri yang paling baik dibuat korban ialah yang berumur 8 ke 9 bulan. Biri-biri, nampak 8 ke 9 bulan. Sebab masa tu tengah ganteng, isinya banyak. Jangan cari yang kurus. Kurus termasuk dalam sifat cacat. Ketiga-tiga jenis binatang korban tersebut tidak cacat menyebabkan kekurangan dagingnya. Oleh itu tidak sah korban kambing yang terlalu kurus. Kambing kurus kering nak buat korban. Tempang, buta sebelah mata, nyakit atau putus bahagian daripada. Terputus, bukan terkoyak, bukan tertebuk. Kan sekarang orang tanda lembu guna tebuk telinga kan?
letak nombor. Kadang letak kat, kat hidung ada, lupalah. Lima lah banyak. Dulu dia letak kat tengkuk, tengkuk mudah tercabut. Dia ketam je dekat telinga tu, tuk. Maka jadi pertikaian. Boleh tak ni? Cacat ke tak? Tak. Terkoyak? Tak lagi. Tapi kalau hilang sebelah tu, ha ya, tu baru kira cacat. Ha, terkoyak dikira cacat ringan. Ya, tidak termasuk kepada kecacatan yang bawa kepada hilang kerukunan syarat haiwan tadi. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un la tujzi'u fil udhi awra'ul bayn awruha wal maridatun bayn marduha wal urja'u baynun arjuha wal ujfa'u allati la tunqi. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, empat perkara Nabi kata yang menyebabkan binatang tadi tidak sah dijadikan korban ialah binatang yang jelas buta, buta matanya, ataupun buta sebelah matanya, penyakit yang jelas nampak tempang, dan terlalu kurus sehingga menampakkan tulang. Ha, ya, semalam saya pergi ada satu tempat dekat Kuala Selangor. Dia tunjuk dekat saya satu lembu. Dia kata kalau di Jepun dipanggil Wangyu, tapi kalau Malaysia, tentu-tentu apa dia? Mang Yu. Betul, bukan Malaysia lah. Dia kata Y itu nama Jepun. Kalau Mang Yu, Malaysia. Saya tengok, dia kata ni umpama daging tiga ekor, tiga ekor kambing. Tiga ekor kambing, tiga ekor lembu lah, kambing kecil lah, tiga ekor lembu. Saya tengok, Masya Allah. Saya kata, ni berapa? Tanya harga dulu lah kak. Dia kata, busuk-busuk, 19K. Tapi daging quality, high quality. Sado. Tengok dia pun ngeri. Kalau masjid ada, nak bagi orang dapat daging quality, siapa duit lebih-lebih terbanyak tu sampai terkeluar pintu, belilah Mang Yu tu. Dia memang ikut kriteria periawaian veterina. Ada tempat sembelih, ada rumah sembelih dan sebagainya, boleh hantar. Bukan saya kempen tak, saya nak cerita bosor tu ada macam-macam jenis lah. Carilah ikut kadar kita. Dia kata standard orang akan ambil apa, Brahma. Brahma dah kira besar kan. Satu lagi yang katik tu, dia panggil KK. Saya kata KK tu apa? Dia kata gabungan Kelantan dan Kedah. Macam tu namanya. Baru kita tahu dah, kita tak ada ilmu tu. besar sungguh yang Mak Yu tu. Dia kata ni Malaysia punya kacuk. Dia orang kacuk. So. Dia kata kalau nak jadi keluaran satu-satu tu method Malaysia punya, dia kena tunggu sehingga 7 keturunan. Baru dapat pure haiwan tu. Haiwan tu dia boleh keluar generasi tu. 7 keturunan. Saya tanya 7 keturunan nak berapa tahun? Dia kata kami kena buat sehingga 20 tahun untuk satu lahirkan keturunan yang betul-betul dia boleh jadi dia satu bangsa baru. Maknanya kena istiqamah jugalah siapa pembekal-pembekal lembu ni. Ya, selalu tak sampai. Cukup sampai 7-4 keturunan habis. Kena cantum lain, kena buat pembenihan lain. Kita ingat Brahma tu besar dah, rupanya besar lagi. Saya kata ni anak gajah ke apa? Makan pun boleh tahan jugalah, dia makan. Ya. Harga pun boleh. Jadi bila kita memberikan haiwan-haiwan yang berkualiti di dalam kurban, itulah sampainya maksud kurban. Ya. Sebab itu Allah tidak melihat bima waha waluhumuha walakin yanallahu minat taqwa minhum. Allah bukan nak tengok tu daging tu dekat kita, rupa kita dapat banyak mana, bukan begitu. Tetapi Allah nak tengok berapa banyak takwa yang kita boleh buat daging tadi, yang kita buat korban. Tak ada pun kita nak ingat. Betul, di dalam masalah korban ni dia ada bahagian dia, sahibul korban, ada 3 bahagian biasa orang buat. Sahibul korban satu bahagian, satu bahagian lagi diberikan kepada orang miskin, satu bahagian lagi hadiah kepada orang ramai.
daging korban boleh makan semua orang. Dia tidak diperuntukkan orang kaya tak boleh makan. Orang kaya boleh juga makan, tapi kadar untuk mendapat keberkatan dan dilebihkan kepada fakir itu sendiri. Ya. Jadi apabila sahibu kurban ini kita melihat dalam banyak-banyak perbuatan dan amalan Nabi, Nabi hanya ambil sekadar bagi dia nak rasa ambil keberkatan sahaja. Ambil sikit. Yang lebihnya dia letakkan di bahagian fakir miskin. Sebab dia nak dapat tadi, nak dapat pahala yang banyak, baru nama korban. Kadang-kadang tu memang tak salah, tapi kita kena tahu method. Bila kita buat korban, kita kena ada rasa inilah tanda syukur, tanda redha dan tanda tawaduk kita dengan Allah Ta'ala. Ya? Kadang-kadang kita, mana bahagian saya? Oh, bunyi garang dah. Ya? Orang masjid ni pun baru, yalah, nak jatuh lembu satu hal, nak melapah satu hal. Yalah, bukanlah pro semua. Ya? Semua pun tiga serangkai, empat serangkai, macam-macam penyakit dia. Kadang-kadang tu soalan dia, mana? Oh, garang sangat bunyinya. Ya? Bertenang tuan-tuan, bila kita buat korban, memang ada bahagian diperuntukkan oleh sahibu korban. Tetapi adalah lebih baik kalau sahibu korban tu dia menghadiahkan seluruhnya, dia bagi balik kepada, dihadiahkan supaya orang ambil semua bahagian, dia ambil sedikit saja sekadar untuk mendapat keberkatan. Ha, tu yang terbaiknya. Boleh, memang boleh dapat bahagian kita kerana kita sahibu korban, boleh dapat pahala, dapat juga. Tetapi bila kita memahami method melaksanakan korban tadi, maka di situlah Allah nak tengok sejauh mana pengorbanan kita, tawaduknya kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya, jadi jangan gaduh-gaduh, tak ada isu tu. Ya? Hatta ada orang nak terima daging, jangan kita sekat, bagi je. Tapi kena tengoklah benchmarknya macam mana. Kalau orang tu ada 7 orang dalam keluarganya, orang susah, ya, ahli keluarga orang miskin, fakir miskin, janganlah bagi 1 kilo, bagilah 5 kilo. Buat macam tu baru betul, barulah dapat. Ini kalau tidak, ujung-ujung je rasa 1 kilo tak mana sangat, tak? Ha, jadi kita tengok yang ni ramai, bagilah 3 kilo, 4 kilo. Yang ni duduk 2 orang je, cukuplah 2 kilo. Begitu. Sebab kadang-kadang ada yang orang yang selayaknya patut, memang dia patut dapat, langsung tak dapat. Ya? Ha, jadi agihlah yang terbaik, ikut kadar, tengoklah macam mana. Cuma kita tahu korban ini satu benda yang kita nak hadirkan sifat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Waktu untuk mula korban ialah selepas terbit matahari pada hari raya korban, sekadar tempoh masa 2 rakaat solat sunat hari raya dan 2 khutbah. Selesai sahaja yang tu, maka itulah waktu udhiyah tadi. Boleh menyembelihnya sehinggalah terbenam pada hari tasyrik terakhir. 10 hari raya. 11, 12, 13 di sisi Syafi'i, ya. Zulhijjah waktu bila? Sebelum maghrib. Maknanya asar tu bawa ke sebelum maghrib tu waktu terakhir 13 Zulhijjah. Sebelum tu belasahlah memang dibenarkan untuk menyembelih. Namun pada masa yang sama perlu diingatkan antara benda-benda sunat yang kita buat pada 10 Zulhijjah, kita solat, kita takbir raya, kita solat raya khutbah, kita sembelih. Namun ada satu lagi sunat yang berlaku awal, iaitu takbir raya. Takbir raya bila? Raya puasa, raya haji. Bila? Kita ni amalan kita, amalan kita, adat kita, katakanlah esok raya lah. Contoh esok kata raya maghrib ni kita takbir lah tak? Ha, gitulah kita biasanya kita. Moho besar cakap je, kita terbawa kaedah puasa, apa raya puasa. Ha. Takbirnya ialah ketika pagi ataupun subuh 9 Zulhijjah. Namun begitu, bila masjid nak buat, dia ada praktis kaedah dia. Sila rujuk jabat agama yang berdekatan. Kata ni duduk mana? Bawah kan? Agama spam kan? Rujuk mereka. Buat tidak buat. Kalau kami di masjid Enstek Negeri Sembilan, dulu tak buat. Jadi masa saya jadi penasihat masjid tu, saya kata sunnahnya begitu. Tetapi praktisnya
tak ada buat lagi. Refer kepada jabat agama. Ah, tu cara pentadbirannya. Jabat agama kata, kami tak buat lagi, tapi tidak ada halangan. Buatlah. Ah, tu di sana. Kalau di sini, refer jabat agama lah. Jangan langgar. Ya? Ah, sagi pelik-pelik pula jadi. Ah, jadi jangan langgar. Tapi sunnahnya, pagi 9 tu. 9 buah hari apa? Hari Arafah, hari Arafah. Ahad lah. Jangan ikut Arafah sana. Kita kena ikut waktu kita lah. Waktu kita. Kan kita beza dengan dia berapa jam. Jangan ikut waktu dia. Kacau. Ikut waktu kita. Jadi pagi subuh tu, lepas sembahyang subuh, boleh dah. Tapi kalau kata praktisnya tidak dilakukan di masjid, tuan-tuan boleh buatlah di rumah. Refer. Tuan-tuan boleh refer. Hari ni ajaran sesat baru ni. Tu waktu untuk bertakbir. Bukan takbir tu masa maghrib tu. Esok nak raya tu. Kalau ni. Sebab dia kan ada muqayyad dengan muakkad apa takbir ni. Jadi selepas solat subuh 9 Zulhijjah tu dah boleh tak takbir. Sehinggalah berakhirnya pada 13 Zulhijjah solat asar. Takbir raya. Itu waktu dia. Jangan keliru lah. Cuma nak buat di masjid tak buat, tu terpulang, kena refer jabat agama lah. Sama ada itu menjadi amalan yang diperuntukkan ataupun tidak. Maka termasuk juga dalam amalan-amalan sunatnya ialah mereka itu melaksanakan apa-apa ibadat sunat yang banyak. Sama ada mereka nak berpuasa. Bukan semestinya kata puasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Bukan begitu. Tidak semestinya begitu. Boleh juga dia nak banyak baca Quran, dia nak bersedekah. Sehinggalah bawa kepada 9 Zulhijjah tadi. Maka dia puasa 2 hari. 8 dan 9 boleh. Ataupun dia hanya mampu 9 je. Pun boleh. Ya. Maka tuan-tuan, ambillah apa-apa kelebihan sunat yang berlaku di dalam tu. Maknanya nak beramal-amalan yang banyak, nak baca Quran, nak bersedekah, nak berzikir. Sepanjang di dalam tempoh 1 hingga 9 Zulhijjah tadi buatlah. Ya. Ada orang dulu-dulu dia puasa dah. Esok tu dia puasa dah sampai 9 Zulhijjah. Tapi bukan maksud puasa straight. Siapa nak buat, buatlah. Namun boleh dipilih hari-hari yang kita mampu. Tapi jangan lupa hari Arafah tu. Jangan tinggal lah hari Arafah tu. Ya? Sunat berpuasa. Tak apa. Kata kat dia, ada ke orang buat? Tegur dia lah. Dah lepas dah kan? Tak apalah, jangan kenang perkara yang lalu. Berdamailah dengan takdir. Dah lalu tu, buat macam mana tak? Cumanya, kita ingatkan. Janganlah, kalau boleh, buatlah kenduri yang tak mengganggu waktu orang bekerja nak buat sunat tu. Tak apalah, ikutlah sebab bendanya sunat je. Kan? Cuma kita jadi orang tua, kita ingat-ingatkan. Ya? Sebab nak jumpa 9 Zulhijjah kena tahun depan pula. Kan? Hari Arafah tu diceritakan tentang banyaknya himpunan doa ketika itu diperlukan. Kita berdoa lah. Terpulang. Terpulang. Tak apa. Boleh. Jadi kata-kata kalau nak buat kenuri, boleh buat kenuri berbuka puasa. Ataupun buat kenuri tu sampai pukul 9 malam. Jadi siapa yang berpuasa, pergi berbuka kat sana. Macam baru-baru ni lah. Kan orang buat apa dia, raya rumah terbuka ni. Bincang punya bincang. Kalau nak buat lewat-lewat dah terlewat. Tapi ada juga masih nak puasa 6 hari tu. Oleh kerana banyak sangat buat, memang tak ada peluang nak puasa. Sebabnya daripada satu Syawal sampai dalam 30 Syawal tu rumah terbuka. Jadi kita kata kita buat inovasi. Kita buat start apa petang habis malam pukul 9 malam. Jadi siapa yang berpuasa datang malam? Ya. Ada datang dua kali pun ada. Petang datang, malam datang. Tak apalah, buatlah saya akan bahagia. Baik. Sunat dan adab berkorban. Apabila masuk 10 Zulhijjah, seseorang yang berazam lakukan sembelihan kurban sunat baginya supaya tidak menghilangkan bulu rambutnya. Ni yang cerita orang yang buat kurban tadilah. Maka dikekalkan tadi sehinggalah haiwan dia jatuh disembelih. Katakan haiwan dia sembelih pada hari terakhir tashrik. Selepas itulah baru dia potong
kuku dia boleh potong kuku dan bersihkan semuanya. Maksudnya bukan kata biar kotor, bersihkanlah. Maksud bersih tu ialah potonglah. Bagi yang berkorban, sunat juga yang melaksanakan sahih berkorban. Memang dia tidak ada daya untuk menyembelih. Bukan semua orang boleh sembelih. Ada orang pandai melapah, tak pandai menyembelih. Menyembelih bukan ada kepandaian. Dia kena ada komplit, ada kehendak dan kemampuan, keberanian untuk menyembelih. Ya? Sebabnya, iyalah, benda tu memang kena ada keberanian. Sebab ada orang, dia boleh pegang je. Dia tak boleh sembelih. Dan kena ada kuat keyakinan. Sebab sembelih ni bukan boleh main-main. Potong tu kena betul mengikut kaedah. Ya? Baik. Jadi, apa yang boleh kita buat sunnahnya ialah fasyahidu. Fasyahidu tu maknanya menyaksikan. Adapun tidak menyaksikan, tidaklah jatuh salah. Sunat sahaja. Boleh diambil kaedah sebagai wakalah. Wakalah tu kita mewakilkan orang lain untuk saksi. Tapi zaman sekarang, zaman moden, video call. Kan, mak tak larat sakit lutut. Tak termasuk dalam bab korban. Sembelih biasa. Okey. Jadi hukum di sini ialah sunat. Bagi kita kadang nak tengok, kadang-kadang ialah terhad waktunya, nak pergi agak payah, orang ramai, seorang pergi buat video call lah, tunjuk. Send dalam grup. Ni sembelih lembu A, lembu B. Begitu. Ha? Semua haiwan berkaki dua sembelih saja, tidak termasuk sifat korban, ya. Berkaki dua tak termasuk. Sembelih biasa. Tak kira lah burung ke apa ke. Hatta burung unta sekalipun. Baik. Annahu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anhuma anha qaumin ila udhatin fashahadiha fa innahu bi awwalil qutrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, bangun dan pergilah ke tempat penyembelihan. Suruh tengok. Ya, tempat korban tu. Dan saksikanlah sendiri, kerana dengan titisan darahnya yang pertama akan diampunkan dosa kamu yang terdahulu. Ni, tu nak tengok. Tapi siapa yang tak mampu tu, suruh seorang buat video call. Send, kita pun tengok. Lembu kita. Kita tak berdaya nak pergi. Ya, faktor-faktor kesihatan. Ya. Tapi hati-hatilah, zaman sekarang orang suka buat konten. TikTok ni kata duduk jauh sikit. Nak buat jauh-jauh kata. Kat lagi kacau orang nak saksi. Dia duduk kira nak buat konten dia. Tendang dia lembu patah kaki. Jangan main. Ya, sebab tu lah dalam bab menyembelih ni kena jaga semua. Tak kira lah pro tak pro, bila nak kena tu, kena semua berhati-hatilah. Fatimah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini adakah khas untuk kita ahlil bait sahaja atau untuk kita dan orang Islam keseluruhannya?" Nabi jawab, "Bahkan untuk kita dan untuk seluruh." Dia kata, "Ala ummati ala Muhammad wa ala ummati Muhammad." Ini bila Nabi buat sembelihan untuk umat dia. Ya. Sunat bagi pemerintah atau pemimpin orang Islam menggunakan wang Baitul Mal untuk melakukan ibadat korban bagi pihak rakyat Islam. Tu kalau negara yang ada sifat itu, dia buat untuk umat Islam kerana nak bagi makan semua, boleh juga dibuat begitu dalam satu sisi pandangan Al-Imam Syafi'i. Annahu sallallahu alaihi wasallam bi kafshin qala indahu zabhi bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini yang Nabi sebut ketika menyembelih seekor kibar dengan korban sambil membaca, bismillah, ya Allah, terimakanlah kurban ni untuk aku, daripada Muhammad, untuk keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nabi pun sembelih. Ya? Maka kaedah inilah yang dipegang bila kita menyembelih. Kita kata, aku sembelih untuk diriku dan ahli keluarga ku. Ya? Cukup. Namun begitu perlu diingatkan. Pertama sekali untuk kurban, boleh orang duk selalu tanya. Soalan ni soalan memang famous lah. Boleh tak buat untuk orang mati? Kadang kan, ustaz, saya nak buat ni untuk mak saya. Dia begini. Pertama sekali,
sembelihan mesti atas nama orang yang hidup. Maknanya bila nak buat korban tu, nama Muhammad. Muhammad tu mana ada tu? Ada duduk terbeliak biji matanya lagi. Ha, Muhammad hidup lagi. Namun begitu, dia kata nak sedekah. Dia sedekah pahalanya. Dia niat je lah. Si Muhammad ni niat. Andainya Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, memberikan pahala ni, aku hadiahkan pahala ni kepada ibu aku. Dialah niat sendiri. Tak payahlah duduk lapas masa sembelih tu. Ha, tapi sembelihan itu mesti atas nama, nama si hidup, orang yang hidup. Tak boleh nama si mati. Ha. Ada siapa-siapa kata dia niat sendiri-sendiri je lah dalam hati dia. Mudah-mudahan dengan pahala yang Allah berikan ni, aku hadiahkan kepada ibu aku, ayah aku. Itu niat sendiri-sendiri. Namun nama sahibul korban tu mesti nama orang hidup. Itu atas dia. Itu jangan silap. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzabbihu yanharu bil musalla. Iaitu pada Ibn Umar, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih binatang kurban di kawasan lapang tempat bersolat. Maksudnya sembahyang raya ni atasnya di tempat yang lapang. Maka Nabi sembelih di situ supaya orang dapat lihat beramai-ramai penyembelihan itu berlaku. Ha, sebab itu kita kena ingat, macam mana pun keadaan tempat kita, memang ada tawaran-tawaran buat di luar negara, tempat-tempat rakyat miskin. Namun kalaulah semua orang pakat ambil kelebihan-kelebihan buat di luar, sehingga tidak mengalirkan darah tumpah itu di tempat kita, rugilah. Maka ambil juga beberapa bahagian untuk darah itu mengalir di tanah kita. Ha, maksudnya sembelihan tu, proses tu berlaku. Ya, kita bahagi-bahagikan. Ini yang nak buat di Kemboja, yang ni nak buat di kampung kita contoh. Buat juga. Jangan sampai semua orang pakat buat luar negara. Negara kita ni sunyi daripada majlis korban. Hilang syiar. Sampai orang tak tahu lah, budak semua tak tahu. Semua buat online belaka. Ya. Jadi di situlah perlu ada roh semangat untuk menyembelih, supaya ianya berlaku di tanah sendiri.
اللهم رب هذه الدعوة تبسلة القائم حياة محمد الوسط الفضل محبوب من الذي وعد. Baik. Buat akhirnya kita ketahui bahawa hikmah pensyariatan melaksanakan korban ini ialah pertama sekali dia nak hadirkan diri kita kembali kepada sifat takwa kepada Allah, menguji seseorang hamba itu adanya pengorbanan di dalam menggunakan hartanya. Bila nak keluar harta, dia tahu harta ni kita beli, kita bayar dengan sebahagian ruang kita dan kita serahkan benda tu kepada orang untuk mendapat manfaat daripadanya. Inilah sustainability dalam agama. Memberi hak kepada orang lain ambil di atas bahagian yang kita ada, lebihan daripada kita selain daripada zakat, daripada infak, maka proses kurban ini berlaku untuk meletakkan eratnya sama ada hubungan ekonomi dan juga sosio budaya karamatul insan manusia. Ekonominya kat mana? Masa lembu, masa ni lah lembu laku, masa ni lah kambing laku. Pengusaha-pengusaha orang Islam yang mana mereka ini buat perniagaan berkaitan dengan haiwan-haiwan tersebut, ada waktu haiwan itu akan diambil dengan jumlah yang banyak pada satu-satu masa. Dan mereka ini apabila dapat keuntungan, dia akan keluarkan zakat. Nampak? Ha tu. Putaran tu. Sebab tu orang bukan Islam, dia cukup risau dengan dua benda. Kekuatan orang Islam, wakaf dengan dua zakat. Kerana dua-dua ni dia boleh maintain sustainability orang Islam dari segi ekonomi dan juga karamatul insan. Karamatul insan tu kemuliaan manusia diangkat. Orang susah boleh dibantu. Orang tak cukup kedai, kita boleh make up bagi cantik, harga bagi murah, barang jadi banyak. Orang boleh beli dengan nilai tertentu. Dia tak akan berlaku deflasi, tak akan berlaku inflasi. Tu, ya. Dengan harta wakaf boleh bangkitkan pusat-pusat penjualan. Orang tak perlu dikenakan cukai yang tinggi, dikenakan bayaran yang mahal. Dia boleh jual barang dengan murah. Rakyat boleh membeli. Kita ada kuasa membeli. Cash flow money tu ada kat kita sebab harga barang murah. Ha, tu. Jadi semua benda-benda ni lah pengembalian kepada karamatul insan. Ya, kalau kita faham dari sisi simbolik, kenapa selain daripada Allah Ta'ala nak uji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka dia diuji juga untuk memberi kelebihan-kelebihan kepada umat Islam bagi mereka yang memahami konsep kurban antaranya. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Tersalah secara umum. A'udzu billahi minas-samil 'alim minasy-syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nusina, Allahumma zakkirna min huma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa man asabaka min hasanah fa min Allah, wa man asabaka min sayyi'ah fa min nafsi. Assalamu alaikum.